Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku. Di sini aku akan mereview kamar hotel yang ada di Grage Hotel Cirebon. Nah, di sini aku mendapatkan kelas silver executive twin bed. Ini adalah lorong kamar hotel kita. Di sini ada tempat untuk menyimpan barang atau sepatu kita. Lalu kita belok ke kamar mandinya ya. Oke, kita masuk. Tadaa. Ya, seperti biasa, ini di dalam kamar mandi ada wastafel dan peralatan mandi lainnya dari hotelnya sendiri. Dari kamar hotel ini adalah kita mendapatkan bathtub. Padahal kita itu rentnya itu sama hotel yang sebelumnya. Tetapi sebelumnya nggak dapat bathtub, di sini dapat. Ya itu aja sih. Ya kurang lebih sama lah seperti ini. Oke, kita lanjut ke dalam kamarnya. Di sini ya kita ada lemari gantung untuk pakaian. Sama juga kalau di sini agak susah dibuka, nggak tahu dari kemarin. Ya pasti isinya sama sih, ada kayak brankas gitu lah semacamnya. Nah, di sini adalah sport yang aku suka karena untuk berhias ya. Dan lebih enaknya itu di sini kita mendapatkan kursi. Bukan mendapatkan, maksudnya ada akses untuk kita duduk gitu kan. Jadi nggak usah capek yang berdiri kita. Ya kayak gitu. Jadi enak, ada tempat duduknya. Oke, lanjut, ada tong sampah, ada TV. Nah, di balik lemari TV ini ada ada kulkas. Jadi aku tadi menyimpan cake ulang tahun aku di sini biar dingin. Nah, terus ini juga ada minuman. Kalau mau ya silahkan, tapi nanti bayar. Terus ya ada lemari seperti ini. Udah deh. Dan kita dapat view-nya persis di depan parkiran. Isi loh banget. Udah sih, segitu aja reviewnya. Nggak usah panjang-panjang. Dadah. Oke, sekian review dari aku. By the way, ini aku buat saat kita mau pulang. Jadi ya udah agak sedikit rapi. Berantakan sih, tapi nggak apa-apa. Semoga kalian suka. Dadah, sampai bertemu kembali. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe bagi yang belum, supaya aku semangat bikin videonya. Like, komen, dan share ke teman-teman kalian semua. Sampai bertemu kembali, bye-bye!